It's your team. Halo semuanya, selamat malam sekali. Sekarang kita sedang berada di Shang Palace di Shangri-La. Jadi di Shangri-La Hotel Surabaya ada restoran di bawah yang sangat terkenal namanya Shang Palace, dan kita sering dekor di sini. Dan hari ini kita dekor untuk ulang tahun dari Mrs. Yunita. Tadi namanya siapa ya? Nama Chinese-nya aku nggak hafal sih. Dari Mrs. Yunita untuk ulang tahun yang ke-70. Hebat ya. Kalau misalnya kita punya keluarga yang berumur 70 dan masih sehat dan kondisinya baik, sehat, bahagia, memang sangat layak untuk diulang tahunkan. Nah, hari ini kita mendekor untuk, kalau kita panggil AI Yunita, dengan tema Blossom Flower Garden. Jadi kita buat taman bunga yang lagi bersemi semuanya, yang lagi mekar-mekarnya semuanya. Karena mulai dari undangan, souvenir, kemudian pakaian, semuanya suka yang berbunga-bunga. Jadi dekornya juga pesannya bunganya yang banyak ya. Makanya di sini kita buat lingkaran super besar dengan ada bulan sabit yang dibuat dari bunga. Jadi di bagian sisi sebelah kanan saya ini dipenuhi dengan rangkaian bunga, tapi di sisi kirinya memang harus garisnya agak menghilang sedikit, terdiri dari ranting-ranting akar-akar supaya terlihat bentuknya yang seperti sabit. Kemudian di bawah-bawahnya dilengkapi dengan flower garden. Karena ceritanya sedang mekar-mekarnya semua, jadi semuanya sedang blossom. Warna-warna yang digunakan adalah white, pink, and peach. Jadi khas warna-warna yang cantik, romantik, khas pokoknya girly sekali. Oke. Dan di bawah-bawah kita lengkapi dengan lilin-lilin, kemudian fantasy creature, dengan rusa, kelinci, dan semua ditata dengan cantik. Dibuat naik, turun, ada leveling-levelingnya semua, dan ada yang lebih maju, ada yang lebih mundur. Semua untuk menciptakan dimensi yang menarik, yang cantik, untuk photo booth dari acara ulang tahun AI Yunita malam hari. Dekornya di dalam tidak terlalu banyak karena restorannya sendiri sudah penuh. Jadi kita hanya mendekor photo booth, kemudian gate entrance, dan backdrop untuk utamanya, backdrop panggung utamanya, tapi tanpa panggung karena Shang Palace sendiri tempatnya memang tidak terlalu tinggi. Tidak sampai 3 meter. Jadi kalau diberi panggung lagi akan menjadi terlalu pendek, nanti waktu difoto kurang bagus. Jadi kita memberikan solusi yang terbaik dengan backdrop yang full dan langsung rata dengan lantai menjadi berupa flooring gitu. Oke. Di dalam sudah berlangsung acaranya dari tadi, dari jam kira-kira jam 7 ya. Harusnya rencana setengah 7. Tapi mungkin baru kumpul semua jam 7 baru mulai, dan di dalam sudah asik-asiknya makan dan memberikan hadiah kejutan semua buat AI Yunita dari keluarga-keluarga, juga teman-temannya, bahkan barusan nyanyi bersama-sama dan nari bersama-sama. Keren sekali AI ini. Hebat semuanya. Oke, ayo kita langsung masuk aja. Jadi, Shang Palace ini tempatnya sebetulnya kental sekali dengan tema Chinese look. Seperti yang kalian lihat di sini, Chinese look. Warna merah, coklat, kemerahan, semua lengkap dengan tulisan di atasnya. Tapi kita ingin membuat tempat ini jadi seperti taman bunga yang mekar tanpa membuat tamu-tamu merasa terganggu dengan banyaknya elemen-elemen dekorasi di bawah-bawah. Jadi sebagai desainer kita harus pintar untuk menata bagaimana membuat tempat ini berubah tapi tetap terlihat cantik dan nyaman untuk dipakai sebagai tempat pesta. Kita masuk ke dalam ya. Setelah ini kita akan bertemu dengan gate entrance kita. Siapa aja yang sudah join tadi ya? Ada Samsul. Halo Samsul. Ada WM Designer Wedding Events. Halo. Kemudian ada Pai Joroy. Halo. Yosef. Ada Yosef. Amin, Eden selalu yang terbaik. Amin ya Yosef. Ada Dina Nurida, thank you ya Yosef. Ada Elvan, halo Elvan. Ada Dendi, ada Eko Epsa. Halo Elvan. Nah, di sini gate-nya, ini gate bunga
yang kita penuhi dengan bunga, dan bunganya bermacam-macam jenis. Ada yang ukurannya kecil, ada yang sedang, ada yang besar. Karena rangkaian yang cantik itu dibentuk dari komposisi yang seperti itu. Dan warnanya itu loh yang cantik sekali, saya suka sekali. Oh ya, bukan semoga sih. Tadi kalau dari event desainernya Danis dan event asistennya Debrina, mereka berkata bahwa AI-nya suka sekali dengan dekornya. Kalau saya sih tidak akan mengganggu AI-nya dengan say hi, ajak ngobrol, karena tidak memungkinkan saya datang ke sini terlalu malam. Oh ya, ngomong-ngomong, ini adalah live pertama kita di tahun 2019. Happy New Year semuanya. Ayo masuk. Cium dong dari sahabat-sahabat dong ya. Satu persatu berikan ciuman sayang Yunita dan sahabat-sahabatnya. Wow, kepada senang ya. Kalau sahabat sampai tua terus kita punya teman-teman baik malam hari ini. Masih dekat dengan kita. Menyenangkan sekali. Bahkan kasih surprise, kasih bunga, ada cantiknya. Nah, ini seperti kalian lihat di sini, backdrop kita buat dari rumput, dari dinding rumput semuanya, karena ini Blossom Flower Garden. Jadi kita ingin membawa tamu-tamu semua berada di taman bunga, karena taman bunga itu yang membuat semuanya menjadi cantik. Kemudian dinding-dindingnya pun kita tumbuhkan bunga. Dan di kanan kirinya kita tumbuhkan bunga turun-turun hingga ke bawah-bawah di bagian belakangnya, supaya kalau foto semua akan terlihat cantik. Dan seperti kalian lihat di sini, teman-temannya pakai dress dengan nuansa warna pink soft, kompak. Kemudian AI-nya sendiri pakai warna keemasan, anggun, elegan. Aduh, lampunya kuat sekali ya. Ayo kita menyingkir ke arah sini. Nah, itu saya dimatikan. Thank you, Is. Thank you ya buat jempolnya Ira, Make Up and Beauty. Senang ya. Oh ya, di antara AI ini ada yang mamanya kliennya Eden. Saya mengenali, tapi tadi berhubung beliaunya sedang nyanyi, jadi saya enggak dekati dulu karena sedang nyanyi. Lagi memberi kejutan untuk teman baiknya AI Yunita. Rasanya sampai di sini dulu ya live kita. Oh ya, jangan lupa. Oke, malam hari event ini. Event organizer-nya adalah Excited. Indah. Ini ada Eric Excited di sini. Oh, fotonya siapa tadi? Mark. Oh ya, Motion. Mark Motion Production, bukan Mark Production. Mark Video. Mark Video, MARC. Ya, MARC Video. Kemudian MC-nya Asen itu kelihatannya. Dia di sana. Oh ya, English. Halo Jedit. Ini di Shangri-La. Shangri-La Hotel di Siam Palace-nya. Nah, itu dekornya lagi kosong, kelihatan enggak ya kayak? Kelihatan ya. Oh, kayaknya ini Denmark. Kan tadi definisinya deskripsinya adalah kritik. Dan enggak kayak bule. Tapi itu Pak. Oh, MC-nya ini juga bisa nyanyi, baru ingat saya. Thank you for watching, thank you for joining. See you on the next event, next design, next concept with Adam Design. Saya Ellen di sini, pamit dulu. Bye bye, happy new year semuanya. Thank you.